dan meletakkan Kusaimi P di sebelah kiri. Untuk Brandon Dunn. Masa lagi peluang untuk Selangor. Ten Aung mencari ruang. Ten Aung diselamatkan oleh Shihan. Tepat namun dinafikan oleh Shihan Azmi. Kan oleh Selangor pada awal perlawanan ini satu percubaan yang sangat baik. Ia penting untuk Shihan kerana ada Ray rendah. Kembali kepada Ten Aung. Tak ke tengah. Namun Shihan kan yang sangat-sangat baik daripada pemain-pemain Selangor. Kombinasi di antara mereka adalah sangat cerdik dan pergerakan hantaran juga di sini Shihan yang telah membaca terdahulu di manakah bola akan pergi dan tangkapan kemas yang menyempurnakan. Peran jauh yang digunakan oleh Selangor, peluang yang baik Nur Hakim. Belakang ke tengah sekali lagi Harun Gulon. Pembuka dari Shihan. Lagi dalam gerakan yang cukup baik Brandon Gunn mencari peluang. Percubaan dari Brandon Gunn. Percaya diselamatkan oleh Shihan. Ya, baik daripada Selangor sekali lagi. Inilah larian-larian yang dilakukan oleh bahagian midfield. Midfield Negeri Sembilan mungkin bernasib baik kerana Quintin ingin melakukan sepakan. Untuk Selangor, Ten Aung peluang untuk Selangor ketika ini. Dari Ten Aung ke tengah, terlepas Gayon. Namun sentiasa dibayangi oleh Harold Coulon. Shihan Azmi cari rakan untuk melakukan hantaran. Game Piala Malaysia 2022 pada peringkat suku akhir pertama. Bal kepada Ted Aung. Cuba dihalang oleh Kusaimi. Ketangkap dan terlepas. Bola lorongkannya kepada Ted Aung. Dari Mukairi Ajmal. Mencari Brandon dan bijak dari Brandon. Main Selangor di bahagian far post. Sekali lagi terselamat gawang gawang Negeri Sembilan. Bila itu luang untuk Selangor. Shihan Azmi mengadakan Terengganu jaringan pertama pada minit ke-14. Untuk Selangor, Nur Hakim ketika ini tolakkan ke tengah. Berjaya disekat dan tangkapan dari Shihan. Dari Negeri Sembilan meskipun Selangor terus mengikut gerakan beliau. Dan Shihan pertahankan gawang dan berterusan. Asalkan berterusan dari Selangor. Namun dalam hati yang mempertahankan gawang dari De Bolosi. Cari Matthew Sylvester. Ada tandukan. Cabaran diselamatkan. Percubaan. Kekuatan dalam tandukan tersebut. Tetapi ketepatan ke arah kanan Shihan. Saya rasa lantunan daripada kawasan berbahaya. Dari Shihan tinggi. Serangan Ten Aung cuba dihalang oleh Kusaimi. Masih lagi Ten Aung cari ruang untuk melakukan percubaan dari Ten Aung. Diselamatkan oleh Shihan. Satu lagi percubaan Selangor dan mereka masih lagi mengatur gerak. Namun kekasaran daripada Selangor kerap kali kita lihat di separuh masa yang pertama ini. Ten Aung terlalu banyak ruang dan masa. Diselamatkan dengan yang pertama daripada Shihan. Saya rasa yang kedua dia sepatutnya menangkap untuk cuba mempelahankan permainan seketika. Tetapi Ted Aung sepatutnya mengerjakan Shihan dengan lebih baik. Ia terus kepada Shihan. Itulah yang insiden yang berlaku. Satu terjahan dari Alison Kayan ke atas Kusa. Quentin Cheng ke tengah. Larian daripada Nur Hakim. Kesilapan Aaron Gulon. Namun sepakan penalti. Mungkin agak terkejut Nazmi. Ini gol kebangsaan. Isi hampir di sepakan penalti yang terbaik. Mungkin boleh menggunakan kaki kerana ia dekat dengan kaki. Dia menggunakan tangan. Aris juga Mukairi Ajmal. Antara dari Mukairi. Tak. Nasihan fantastik.
Kena percuma untuk Selangor dan diselamatkan oleh Sian. Ya, di sini satu save yang terbaiklah, yang terbaik pada malam ini. Dia dapat merebahkan badan ke sebelah kirinya. Satu hantaran yang cerdik daripada Muhairi. Kemudian gerakan daripada Syarul Nazim tepat ke arah bola. Dan tandukan adalah cukup sempurna. Tetapi lebih sempurna adalah halangan yang dilakukan untuk melakukan serangan. Keduanya kepada peluang dari Brandon Dunn. Tadi kini Yazan mencari ruang untuk melakukan percubaan. Ah, sekali lagi. Saya akan lebih suka. Kepannya. Mencari jauh di masa yang kedua, masih lagi Selangor mendahului Negeri Sembilan 1-0. Belakang untuk Alif Haikal mencari ruang, cuba Alif Haikal yang begitu dahsyat daripada pemain yang menggunakan kaki kirinya untuk menewaskan Shihan, meletakkan di arah yang paling tepat, jauh daripada Shihan, dan kekuatannya adalah mencukupi untuk Shihan. Karakan-karakan itu naik ke atas. Teran dari Shihan mencari. Jadi tidak bisa panjang ditambah.